Hai Mulover, sekarang aku lagi ada di parkiran Siola. Karena sekarang aku mau jalan-jalan di Melaku-Melaku Nang Tunjungan. Nah kali ini ada yang spesial nih, tapi aku juga gak tahu tuh apa yang spesial. Jadi aku mau langsung turun ke bawah, yuk ikutin aku terus. Nah ternyata Mulover liftnya tuh lagi rusak. Aku di lantai 7 dan liftnya baru bisa maksimal di lantai 5. Jadi aku harus turun menaiki beberapa anak tangga yang cukup membuat berkeringat. Enggak juga sih. Oke, ini sekarang aku turun. Ini dia Mulover, sekarang aku udah turun dari parkiran. Aku tepat berada di belakang gedung Siola, di depan tepatnya. Dan ternyata ya Mulover yang bikin Melaku-Melaku Nang Tunjungan kali ini spesial karena ada guest star-nya dari cast film Mili dan Mamet. Ada Dennis Andiswara sama Ernest Prakasa. Nah tapi sayangnya aku nggak tahu nih bakal bisa dapet dia atau enggak, karena aku di sini dari sore baru datang. Karena kan kalau malam bakal ramai banget dan sepertinya mereka bakalan muncul malam. Jadi kali ini aku bakal nunjukin kalian gimana keramaiannya. Melaku-Melaku Nang Tunjungan hari ini tanggal 18 November 2018 dan keseruannya dan ada apa aja. Seperti aku terus, oke? Bakalan nemuin karya-karya anak bangsa. Nah ini handcraft gitu, mulai dari tas, aksesoris, ada juga fashion baju. Banyak banget deh, dan itu bener-bener super-super lucu buat kalian yang pecinta barang-barang unik, apalagi barang-barang lokal khususnya kan. Harus wajib banget datang ke sini, karena ini kan juga acara bulanan dari pemerintah Kota Surabaya. Jadi kalian yang belum pernah sama kesini sama sekali harus banget, apalagi ngaku area Surabaya, jangan lupa datang ke sini. Nah ya Mulover, sekarang aku udah ada di area makanan. Ini tuh arahnya menuju ke Hotel Majapahit. Jadi sepanjang jalan di situ tuh banyak banget makanan yang ada di sini. Dan tuh macam-macam banget jenisnya, mulai dari jajanan, makanan berat, makanan ringan, juga ada banyak banget minuman-minuman yang masih seger banget ya di sini, super panas Mulover, gerah nih. Dan ternyata aku baru tahu di sini stage-nya ada dua. Yang pertama yang di dekatnya Siola dan yang kedua ada di ujung setelah Hotel Majapahit. Nah, ntar kita cek yuk, kita ke sana sekarang dan lihat ada apa aja di sini. Yuk. Dari belakang Siola dan ini pintu utamanya, tempatnya tepat di setelah Hotel Majapahit. Nah setelah kita masuk pertama itu bakal langsung nemuin photo booth yang terletak di belakang stage-nya. Nanti aku kasih lihat ke kalian photo booth-nya gimana dan bener-bener pas di belakang stage-nya. Yuk kita lihat, ini dia photo booth-nya dan stage-nya tepat di belakang photo booth-nya.